Yubi Sipala, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mic-nya belum bunyi. Belum bunyi, Deng, ya? Tes. Baru mic-ku yang bunyi, Deng. Halo? Bunyi itu? Jangan terlalu tegang, kita nonton kesenian hari ini. Iya. Dailena kamatoje. Selamat berjumpa kembali. Saya Jamal Gentayangan, selalu mengantar Anda kemana-mana. Terbang kali. Ya, hari ini sore yang luar biasa ini. Iya. Siang apa sore? Iya, karena hari ini kita akan menonton pertunjukan yang mahal. Iya. Masalahnya ini karya sudah 4 tahun tidak pernah ditampilkan. Iya. Luar biasa. Sudah lama betul. Sudah lama sekali. Iya. Ini penampilan pertama. Apa itu? Palita. Ini bahasa Bugisnya sebenarnya Sulolipu. Harapan merupakan cahaya kehidupan yang terekspresikan dalam perwatakan perempuan Bugis yang setia dan sabar dalam penantian kembalinya perantauan orang-orang yang terkasih. Ini ternyata perempuan-perempuan sepi. Iya. Perempuan-perempuan kangen. Iya. Sama saja kalau kita pergi merantau. Betul. Tapi ada yang tunggu kok? Tidak ada yang tunggu kok? Tidak banyak yang tunggu kak. Elena kamatoje. Tari palita. Penarinya. Ini penarinya ini. Saya kenal orang ini sudah tua sekali. Iya. Tapi dia seperti tidak tua dia, selalu muda. Selalu muda. Siapa dia? Inilah Mbak Eli. Iya. Dia tidak tamat IKJ. Selesai aja tadi IKJ. Iya, betul. Ada Mbak Eli, ada Yeyen. Waduh, ini juga sudah alumni IKJ. Iya. Dan iya. Ada Ani yang memang sengaja diterbangkan dari Makassar. Iya. Jadi luar biasa memang ini daerah ini. Iya. Daelena kamatoje. Selamat menyaksikan. Thank you.
Tari Apalita. Apalita. Tari kerinduan. Iya. Setia menunggu. Iya. Pak Sindelit tidak ada yang menunggu. Selalu ditunggu. Iya. Eda enda ele nakamatoje. Persembahan selanjutnya. Nah, ini nih. Tari anak-anak. Iya. Biasanya tarian ini dia tarikan oleh siapa namanya? Orang tua. Kalau yang aslinya di zaman dulu itu deh. Iya. Kenapa anak-anak sekarang? Iya, karena seiring dengan perkembangan zaman, iya, itu tarian itu jadi tari dolanan jadinya. Oh. Nah, jangan-jangan dulu Mbak Wiwi ini dia apa menghayal tuh waktu kecil. Iya. Gandrang bulo. Permainan anak-anak. Keriangan kesetiawanan dan kepekaan anak-anak menghadapi alam dan kehidupan kini diekspresikan dalam lagu dan gerak ritmis sesuai dengan gelora jiwa mereka. Oh, dia berdendam, dia bernyanyi. Sebentar kita lihat seperti apa dia ini. Iya. Ah, siapa yang menarikan ini? Oh, yang penarinya ada Mumtax, ada Salwa, ada Rara, ada Ayu, ada Berliana, Reva, Fafa, dan Aletia. Semua orang-orang, bukan orang Bugis. Orang Jawa berlidah Makassar. Nama-nama hebat kan? Nama-nama Jawa. Eda enda ele nakamatojen. Kita saksikan tari Gandrambulo. Thank you.
biasa. Saya teringat dengan waktu saya masih kecil dulu. Enggak, yang saya suka main itu di laut. Iya, di laut. Lompat-lompat di atas air. Lompat di atas air. Iya. Itu loh. Orang-orang Bugis Makassar begitu dia main-main. Ternyata lincah-lincah semua. Iya. Luar biasa. Nah, ini Gandrang Bule nih, Sang. Ini tari, iya. Memang tari khasnya Sulawesi Selatan anak-anak ya. Iya. Yang sekarang populer sekali nih. Edain daile nakamato je. Ini ada pesan dari Raja Gua. Iya. Ini pesannya. Ini batu dari Raja Gua ini begini ceritanya. Iya. Matin ruarikan anak orang yang akan diberi jabatan. Kita melihat terlebih dahulu perbuatan yang ia lakukan dan mendengarkan ucapannya baru diberikan jabatan itu. Nah, memang tidak bisa memang itu. Memang tidak boleh sembarang deh. Iya, tidak betul. Sembarang nih. Iya. Jika kita menemukan ada perbuatan jeleknya, nantinya jangan dijadikan teladan sebab perbuatan jelek itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari tuannya. Oh, memang iya. Muncul dari dirinya. Iya, betul itu dah. Nah, pertanyaan saya begini, Sang. Iya. Bagaimana dengan pemerintahan sekarang? Waduh. Tidak apa-apa kita minggu sini, tapi jangan terlalu dalam juga nanti. Tidak apa-apa, jadi ini transisi. Nanti dimarahin. Kita dipanggil transisi. Iya. Edaindaile nakamatoje. Karai matoaya rikua berpesan, ada tiga macam penyakit dalam negeri yang benar, yang besar sekali, yaitu pertama, jika kita raja yang sudah berbicara dalam negerinya. Kedua, pembicaraan bersandar pada wanita. Ketiga, masyarakat sudah tidak percaya lagi pada pemimpinannya. Maka semberatlah negeri itu. Iya, semberatlah negeri kita. Ini benar, kalau perempuan didengar terus. Iya. Kalau orang Makassar bilang anjare-nyare. Iya. Banyak pote-potenya. Iya. Ya itulah salah satu dari tanda-tanda orang munafik itu. Ya, pertama, apabila dia berbicara dia dusta. Apabila dia berjanji ia ingkar. Yang ketiga. Apabila dipercaya dia khianat. Nanti saya hati kita semua. Nanti saya kasih tahu Pak Jokowi, kamu bisa masuk transisi. Iya. Salam kepada. Matowayeri gua berkata pula, ada tiga hal penting seorang raja dikalahkan dalam berperang, yaitu pertama, meninggalkan kata sepakat, pasti dikalah itu. Yang kedua, ingkar janji. Yang ketiga, ini ulu adanna, dia meninggalkan semuanya. Iya. Ini ini tidak bisa jadi pemimpin. Tidak bisa jadi pemimpin. Yang begitu. Bisa jadi pemimpin itu cuma Pak Sindri. Iya. Sama dia pendampingnya. Dia harus berkata-kata. Tapi harus berkata yang benar. Nah, tidak apa-apa. Orang salah tidak apa-apa. Iya. Ada lima macam perbuatan seorang raja sehingga disenangi oleh rakyatnya. Yaitu yang pertama, sebelum memulai suatu pekerjaan, dia meminta pendapat terlebih dahulu kepada orang-orang. Oh betul, tahu ah. Iya. Benar, raja mau dihormati begitu. Iya. Bagaimana kalau kepala sekolah? Pernah juga sekolah kan? Masih mending kalau kepala sekolah, kalau kepala batu. Itu dia. Hancur kalau semua sudah kepala batu, luar biasa. Ini persembahan selanjutnya. Saya tidak hafal sairnya. Iya. Dimaafkan, Pak Sindri selalu dimaafkan itu. Iya. Ini persembahan selanjutnya. Sebentar menarik juga. Oh iya. Saya pamit dulu Pak Lena. Iya. Siap-siap kawain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para penonton yang saya banggakan, persembahan berikut ini
sengaja didatangkan oleh selayar. Ya, ini cerita selayar. Tadi pertama Bugis, kedua bagaimana goa. Nah, ini persembahan dari tanah selayar, namanya Panamboi. Tarian mengekspresikan nilai-nilai kehidupan masyarakat tentang kebersamaan antara lain meliputi saling menjaga, saling mempercayai, saling menghargai pendapat dan menghormati, dan saling tolong-menolong, serta sikap keterbukaan dan bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Luar biasa nih. Siapa yang narikan ini? Oh, ada Dewi yang nari, ada Sinta, ada Yeyen, ada Ningsi. Oh, ada Beni ini. Si Beni sih kalau tidak salah ini, dia orang Padang, kenapa dia ada di Selayar? Bayangin ini, bisa-bisa dia terbang ke Selayar. Jangan-jangan pencak ini, pencak. Ya tidak apa-apalah. Oh, ini ada Iksan. Mari kita sambut persembahan tari Panamboi. Selamat menyaksikan. Salamaki uran siana malak birikku mai maki piarakan sitolonga rijuru borita abulo si papa amunte si batu tabe Oh,
Tanan rua guling ku pataja, rua balango ku buah makan rengaseng. Rua sembalak ku tanan rua guling ku pataja, rua balango ku buah makan rengaseng. Rua sembalak ku tanan rua guling ku pataja, rua balango ku buah makan rengaseng. Naikin katanya sedikit mas. Ele nakamato je. Ternyata kamu bisa menari. Menari sepotong. Ya tapi itulah. Iya. Biasanya itu kalau tarian Pakarena musik keras, sebenarnya lembut. Iya. Gendangnya bertalu-talu, kuiknya melengking. Iya. Lenang kamatoje. Iya. Kalau Mbak Eli terdampar di Makassar. Terdampar di Makassar. Di Mandado terdampar di Makassar. Iya. Nah, kita menyaksikan Pakarena Seriamburi.
tangan dulu. Betul-betul kita terhanyut ya, Dang, menegangkan ya. Sekali. Iya. Sampai-sampai saya susah untuk bernapas. ini persembahan penghujung. Iya. Da kamato je. Persembahan selanjutnya tarik mapadendang. Nah, ini mapadendang ini berarti bersenang-senang. Bersenang-senang. Ini bahasa Bugis Wajo. Iya. Ekspresi sukacita masyarakat atas keberhasilan panen. Iya. Di mana-mana ada pesta panen. Pesta panen. Iya. Dan tidak tahu ini bagaimana seorang Bimisi Pala melihat pesta panennya Wajo. Iya. Penarinya ada Nita, ada Rosita, ada Dina, ada Zizi, ada Endang, ada Zain, Mumtax, Salwa, Rara, Ayu, Berliana, Repa, Fafa, dan Aletta. Banyak sekali. Kayaknya perlu panggung sebentar. Maiga lah. Iya. Banyak sekali. Selamat menyaksikan Mapadendang. Dendang, opala rumai. Alari dendang, alari dendang.
biasa. Luar biasa. Yang keren. Selalu saya ingat lagu ini kalau saya pergi ke Wajo. Iya. Iya, perjalanan itu Pak. Dari kota Makassar menuju Wajo. Iya. Deh, 17 jam. 17 jam. Karena jauh sekali memang. Itu kita naik kuda itu, Deng. Hah? Naik kuda. Sama kuda. Naik mobil. Oh, naik mobil. Iya. Naik PT-PT. Naik PT-PT. Dain le na kamato je. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah selesai sebenarnya. Sudah ada 5 karya yang Bobby tampilkan sore ini. Tinggal kita bincang-bincang seperti apa sih, kenapa bisa Mbak Wi membuat karya ini begitu banyak. Iya. Kita panggil Wiwi Sipala, monggo Mbak Wi. Teman-teman penari semua naik sini. Iya. Kasih ke Mbak Wi. Iya. Ya, kita bincang-bincang sore ini Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Dengan Pak Salut, Pak, pasti Sindel juga di sini. Oh gitu. Pak Sindel itu selalu ditunggu-tunggu ya. Ibu Kus. Baik kawan-kawan sekalian, mungkin sore ini ya agak beda dengan biasanya karena sore ini 5 karya dari Wiwi Sipala, dari 10 karya sebenarnya. Jadi saya sama Mbak Wiwi, saya yang membuat musiknya tadi 5 itu, semuanya 5 kita bikin itu juga belum rapi sebenarnya. Karena sampai hari ini belum final. Saya merespon Mbak Wiwi, jadi mungkin kawan-kawan semua ada apa namanya yang mencoba merespon tadi ya dengan 5 karya. Pertama tari Palita itu memang dari bagaimana orang Makassar, suku Bugis Makassar melihat keadaan seperti itu. Lalu ada Gandrambulo anak-anak, terus ada Panambu yang Selayar, Pakarena juga pengembangan dari atau respon Mbak Wiwi terhadap bagaimana kerjaan gua zaman itu. Dan terakhir kita lihat adalah Mapadendang. Perlu saya ingatkan ke kawan-kawan sekalian bahwa semua ini adalah hasil eksperimen Mbak Wiwi Sipala. Mungkin Mbak Wiwi mau memberikan satu. Ya, ya gitu. Saya seperti komentator televisi. Jadi saya sudah cocok bisa dipanggil jadi komentator televisi. Sini kue, dekat-dekat ke sini. Oh ya. Mbak Eli sini, Mbak Eli, dekat saya. Saya dibisik-bisik, karena waktu juga mungkin ada 3 penanya, dan yang bertanya akan mendapatkan CD. Saya enggak tahu CD apa dari panitia. Ada CD-nya? Iya, oke. Silakan. Sayap sana, sayap sini. Ini boleh. Perempuan semua. Oh, memang jarang laki-laki menari. Ya, silakan. Saya agak kilo, silakan. Ini dulu, Bunda. Ini Ibu. Oh ya, Ibu. Yang pertama dia tadi. Ibu ini apa, Ibu ini? Ibu mana saja? Oh, Ibu yang ini. Iya. Ibu yang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wiwi Sipala, ini menarik sekali melihat tari-tarian yang diciptakan oleh Ibu Wiwi, dan saya terpesona karena bayangan saya kaitan orang Makassar itu serba cepat. Kalau bisa lebih cepat lebih baik kan begitu. Tapi kenapa? JK. Tapi di Pakarena begitu pelan seperti tai chi. Kenapa itu? Begitu. Langsung dijawab ya. Kayaknya Bunda. Ayo. Atau ada yang pertanyaan sama tentang Pak Karena, silakan. Mungkin dari Pak itu dulu di atas deh. Ada Bapak. Agak sila tapi saya bisa. Kuci ini, Ki. Mungkin kan dengar enggak, Pak? Silakan, Pak.
Ya, silakan Pak. Bunyi. Ya. Terima kasih. Saya cukup menyimak dan merasa senang dengan tarian-tarian yang ditarikan tadi. Rasanya kok gemulainya tuh mirip Jawa ya, Bu ya. Apakah memang Ibu mengombinasikannya dengan tarian Jawa? Termasuk yang Bapak pakai itu kan juga banyak dari batik ya. Apakah memang ini hanya kombinasi atau memang ada semacam semacam percampuran dengan kebudayaan Jawa misalnya? Terima kasih. Iya, ini ada dua pertanyaan Bunda tadi. Sama-sama, satu alur sebenarnya. Monggo. Iya, terima kasih. Kebetulan saya tahu namanya Ibu Tari, monggo. Iya, sekalian nanti saya menjawab Bapak. Seperti dikatakan tadi, yang khususnya Pak Karena, itu ada filosofi sebetulnya bahwa kehidupan ini kan sebetulnya satu perjalanan yang katakanlah itu goncangan, ada banyak sekali romantika dalam kehidupan kita. Tapi itulah yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Kayaknya mereka orang tabah. Ya. Menghadapi kehidupan itu tidak juga dengan karena kehidupan itu sedikit agak cepat berubah, cepat berkembang. Tapi kan kita juga menghadapinya harus slow down, tidak serta merta. Itu mungkin makna filosofi yang ada di situ. Dan ekspresi itu diungkapkan dalam musik yang sangat ritmis. Sementara menarinya dalam kontras dengan tempo tarinya. Orang bilang bahkan seperti perahu pinisi belayar tenang di tengah gelombang badai. Seperti itu katanya mereka sebutnya. Jadi kita melihat itu dan terus terang menarinya itu seperti kita lihat tadi perlu kontrol, ya, perlu konsentrasi dan detailnya harus jelas. Sementara nanti kita bincang-bincang setelah itu. Mungkin yang Bapak, Pak, kalau batik ya, saya kira bukan cuma di Sulawesi Selatan, sampai ke Halmahera pun ikat kepala itu batik. Kecuali di Papua saya tidak lihat. Tapi artinya bahwa mungkin dari dulu kita dijajah orang Jawa kali ya. Atau kita lihat sejarah, sebetulnya kan kerajaan yang paling tua apa, kemudian itu berkembang ke sana. Dan tidak saja di Sulawesi Selatan, di Sumatera Barat atau di mana itu kan semua ikat kepala juga batik sebetulnya. Jadi saya pikir batik ini tidak lagi punya orang Jawa sebetulnya, tapi sudah menusantara. Saya pikir itu. Bunda ada ya. Yang menarik pertanyaannya, Bu. Garapan Bunda kenapa seperti Jawa gitu? Bukan cuma ini doang. Geraknya itu seru. Oh, geraknya seperti Jawa. Kenapa ya Pak ya, rasanya saya enggak seperti Jawa ya, I still strong in my style gitu ya. Ya, saya pikir kalau toh mungkin ada Jawanya, mungkin kena lihat pelan, terus ada leye, terus ada ini mungkin mirip ya. Tapi kalau kita lihat sikap tubuh, boleh aku benari sedikit? Ya, ini Bunda kayaknya besok ini ada workshop tentang Pak Karena. Ya gitu ya Pak. Untuk sementara itu ya Pak ya. Matur nuwun Pak ya. Bu Eli mungkin silakan. Mbak Eli. Orang Makassar tidak pernah Jawa. Monggo. Teman nari Jawa. Saya belajar Pak Karena dari saya murid Mbak Wiwi. Ya, belajar Pak Karena.
Dan selamat datang kembali Mbak di dunia apresiasi tari. Matur nuwun Mbak Wi. Ada yang menarik yang mungkin ini harapan saya aja. Ketika tari yang Mapalendang apa? Mapalendang. Ada satu istri yang menarik di mana terbungkus rapat dan itu ada yang muncul kecantik yang ini. Panamboy. Selayar. Ya, yang dari Selayar yang sampai detik ini saya enggak kesampaian ke Selayar. Ada satu, kalau itu dibilang kostum ya kostum, tapi itu menjadi satu ciri yang luar biasa. Saya mimpi banyak ketika melihat itu, sampai saya maaf tadi enggak sempat ngelihat ngevideo, tapi bahwa saya berharap sekali pasti ada satu nilai filosofi di dalam ini yang mungkin boleh kita sebarluaskan Mbak. Dan menurut saya itu dahsyat dari kostumnya saja. Jadi saya tunggu pengembangan dari tari ini. Panambu ya. Karena di situ terlihat sekali kecantikan perempuan yang ada di balik kostum itu. Balik tirai. Iya. Dan ada satu misteri, banyaklah yang mungkin kita Mbak Wi bisa ungkapkan dari situ. Saya tunggu garapan tari Selayar. Oke. Rasanya sukses, tahun 2000 berapa saya pernah latih sama Mbak Eli tarian ini kan. Lupa Mbak Eli. Oke. Ya. Makasih. Ya, itu. Kenapa Mas? Masih mau nanya? Enggak. Oh. Selamat berjuang Selayar. Saya tunggu. Iya. Terima kasih Mbak Eli. Yang di atas. Oh enggak ada ya? Oh ini yang cowok. Yang baju putih. Ada ibu. Silakan yang baju putih. Nah. Sama yang baju merah ya. Putih merah Indonesia. Selamat sore Bu. Saya Ian. Saya tertarik dengan minat. Tadi kalau tidak salah dikatakan ada yang berdarah Padang, ada Jawa yang ikut menari di sini. Ah, betul. Nah, kenapa bisa itu ikut untuk menari tarian daerah dari Sulawesi ini? Apa karena ada keturunan atau memang passionnya di situ? Terus sedikit tergelitik tadi ada yang tari yang ada adik-adik yang perempuan berperan jadi laki-laki. Apakah itu karena memang unsur tariannya seperti itu atau memang anak laki-lakinya yang tidak tertarik untuk menari, ikut menari gitu. Iya. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Satu baju merah ya? Enggak kelihatan tadi. Oke, silakan Mbak. Oh, baju coklat. Selamat sore Bu. ya, saya berapa kali nonton show di sini. Kebanyakan kan rata-rata yang umurnya udah lumayan berumur gitu ya Bu ya. Saya lihat di sini Ibu berhasil ngajak anak-anak, ada remaja, ada yang muda. Itu gimana cara ngajak mereka untuk ayo ikut belajar nari lagi gitu Bu. Iya. Udah nyambung Bunda, silakan dijawab. Iya, terima kasih. Memang saya justru menawarkan beberapa alternatif. Kita mulai lihat tadi dari remaja ya yang sudah menari dengan baik, ya punya teknik yang baik. Kemudian anak-anak kita berikan kebebasan. Kemudian juga ada tadi kita lihat pakarnya itu sudah lebih tekniknya lebih tinggi lagi. Jadi memang saya pikir saya sangat berterima kasih dulu, saya jawab dulu sama Jarum bahwa kami diberi kesempatan untuk tampil di sini karena anak-anak ini kalau disanggar terus kayaknya bete, bosan gitu ya. Jadi kita kasih kesempatan tampil, tapi tampil dengan yang maksimal tentunya. Aku tepuk tangan buat anak-anak dulu ya. Ya, jadi memang sih di tempat kami mulai dari yang tua sampai yang paling kecil ada semuanya. Dan tentu saja penari-penari yang tua ini sebetulnya enggak tua-tua amat ya, cuma belajar menarinya lama gitu. Sampai sekolah-sekolah tuh ini banyak kan alumni dari IKJ
kebetulan mantan mahasiswa saya. Dan ada penari dulu dari sama-sama dari Sulawesi, banyak sekali. Terus Ibu Kus juga yang membantu anak-anak, mungkin Mbak Kus bisa jawab anak-anak yang kenapa kok ada nggak ada laki-laki, kayaknya ada laki-laki juga ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya waktu saya ditugasin Mbak Wi untuk membuat sedikit, membantu Mbak Wi untuk menggarap Gandrang Bulo ini, pertama-tamanya bahwa tarian ini adalah tarian permainan anak-anak. Jadi anak-anak apa yang dilihat itu yang digerakkan, gitu. Awalnya seperti itu. Tapi tidak jauh dari pakem-pakem dari Sulawesi Selatan. Nah, untuk anak-anak ini memang kebetulan di sanggar itu anak laki itu jarang. Jadi akhirnya saya interpretasikan bahwa anak tiga itu ceritanya ini apa, yang kelaki-lakian, tomboy gitu. Jadi saya umpamakan seperti itu. Tapi pernah waktu IDF itu Mbak Wi menggarap memang benar-benar laki-laki, penari-penarinya laki-laki. Cuman saat ini di sanggar anak lakinya nggak ada, jadi diinterpretasikan seperti itu aja cerminannya dari tiga orang itu. Ada ya, satu pertanyaan. Aslinya emang laki-laki ada semua. Ada satu pertanyaan tadi, kenapa multikultur itu loh? Multikultur yang ikut orang ada orang Minang, orang itu semua yang. Gitu ya. Rasanya yeah. Kita udah Indonesia ya, jadi saya kira kita Indonesia belajar semua, jangan lagi ada etnis-etnis yang sektoral begitu ya. Rasanya saya pikir dengan berkesinian pun kita membangun unity, saya pikir itu menjadi penting gitu ya. Jadi orang Sulawesi belajar Minang, saya bisa menari Minang, mau lihat boleh. Aku bisa nari Bali boleh, nari Jawa apalagi sama Mbak Eli bisa. Jadi artinya kita dengan seni atau kebudayaan, mari kita sama-sama bentuk unity Indonesia yang lebih luas dan lebih bagus, lebih aman dan lebih makmur tentunya. Saya kira itu ya Pak ya, jadi kalau yang belajar siapa aja boleh belajar. Datang saja, kami menunggu, silakan, dan di sini-sini semua welcome untuk datang. Saya kira itu Pak ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ada 10 karya sebenarnya yang kita garap bareng. Kebetulan saya dikasih kepercayaan untuk menggarap musiknya. Jadi semua tadi itu saya yang bikin musiknya. Masih ada 5 lagi, itu enggak usah tepuk tangan karena udah biasa. Tapi sebenarnya yang paling menyedihkan di karya ini karena saya udah lupa karya ini sebenarnya. Jadi udah tahun 2010 kita bikin dan baru kemarin saya dikasih tahu bahwa karya ini mau diangkat ulang. Saya enggak tahu seperti apa tariannya, dan saya baru tahu hari ini tariannya seperti ini. Jadi saya buat musiknya itu ya obrolan saya dengan Mbak Wiwi. Apa yang diinginkan saya bikin, lalu jadinya seperti tadi. Saya belum pernah tahu seperti apa tarian, termasuk yang 5 itu yang belum. Ada 5 lagi yang belum. Juga saya belum tahu. Belum tahu seperti apa tarian, jadi saya bikin musiknya aja. Nah, yang menarik lagi satu Mbak Wiwi, yang menurut saya, karena di Sulsel itu ada sekarang ada 22 kabupaten yang saya harus paham betul setiap kabupaten itu. Contoh misalkan rasa tari Panambuy misalkan ini Selayar, saya harus betul-betul berada di tanah Selayar. Jadi saya harus masuk ke situ karena saya harus paham di saat musik ini muncul, maka orang Selayar memiliki musik itu. Sama dengan tari Pampadina, tari anak-anak, itu Bugis, Wajo. Saya orang Ambon, Makassar, darah Ambon juga, jadi bapakku Ambon. Belajar di Makassar, saya sekolah musik di Makassar, mencoba masuk di ranah ini sebenarnya. Jadi yang menarik bahwa setiap tarian tadi itu beda-beda daerah, sangat beda daerah. Ada Makassarnya di Goa yang gendang tadi, yang Pakarena, lalu ada tarian anak-anaknya, lalu ada Bugisnya, lalu ada pesisir pantai di Makassar, itu sangat beda, sangat jauh bedanya. Belum Torajanya. Kalau Bapak Ibu nanti nonton Toraja mungkin lebih dahsyat sebenarnya. Cuma belum ada sponsornya sampai hari ini. Iya, semoga Jarum mau nge-sponsorin. Gitu ya, teman-teman sekalian. Makasih banyak. Terima kasih. Sampai di sini. Ya. Udah datang. Mudah-mudahan ketemu lagi. Ya. Insya Allah dalam karya yang berlain. Terima kasih, Du Jarum. Terima kasih. Dan para penonton semua. Mungkin tanpa kalian semua kami tidak ada artinya di sini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangannya untuk
Sipala Dance Company, pembinaan dari Ibu Wiwik Sipala. Dan demikianlah konser tari Elok Sulawesi Ku telah terselesai pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan untuk seluruh penikmat seni sekalian, tadi sudah sempat diinformasikan sedikit kalau akan ada workshop tari Sulawesi. Nah, ini informasinya untuk para penikmat seni sekalian, bulan November nanti kita akan ada workshop tari, salah satu tarian dari daerah Sulawesi secara gratis. Kita akan memberikan workshop tari seperti biasanya, dan informasinya dimulai kapan dan latihan berapa kali dan segala macamnya nanti bisa di informasinya bisa dilihat di website kita di www.indonesiakaya.com. Jadi kalau misalkan mau ikutan, mau tahu juga nanti karena akan ada uji pentasnya juga untuk para peserta workshop, langsung aja kunjungi situs kita di www.indonesiakaya.com. Jangan lupa, oke? Okay? Terima kasih atas kunjungannya, sampai jumpa di pertunjukan selanjutnya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Anda di Auditorium Galeri Indonesia Kaya. Sampai jumpa di pertunjukan kami selanjutnya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Negeri bagaikan permata, bersada berbagi cahaya. Oh tanah air beta, lelaku pawai. Inilah senam dan pujian. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Lautan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi ku.